Halo guys, kali ini aku bakal nge-review map Lavaras ya. Aku bakal nge-review map Lavaras yang paling lama aku buat ya. Lama banget aku buat. Dan ini adalah map Lavaras ya. Di sini ada gunungnya. Maaf, gunungnya kalau terlalu jelek ya. Terus ada lagi gunung sana. Terus ini ada yang buat loncat-loncat gitu biar bisa langsung robos gitu yang di sini. Terus di sini ini sesuai sama ya sama gamenya. Di sini juga ada lompatan dan di sini ada yang lava-lava aja ya. Nah, dan habis itu di sini itu ada comment blocknya ya. Udah, itu ada comment blocknya. Oke, dan di sini ada barrier. Nah, ini bagian paling ribetnya ya. Ini ada baling-balingnya, nggak aku buat gerak karena males capek. Dan di sini bocor ya guys, nggak sengaja ketekan tapi karena aku males ambil locknya, aku jadi yang biarin aja. Oke, dan ini ada gunung yang begitu lompat-lompat itu. Nah, dan di sini ada naikan. Di sini aku buat dua aja karena ini ribet ya, karena ini kejauhan, jadi aku buat dua aja di sini. Dan habis itu di sini ini ada baling-baling lagi. Dan sini ada gunung yang buat kita shortcut ya, ada gunung buat kita shortcut. Dan sini ya, ini ada shortcutnya zaman dulu ya, zaman dulu ada shortcutnya, tapi ini udah nggak bisa lagi ya. Jadi aku pertinggi aja ini karena ini adalah shortcut ya. Nah, kita ke bawah sini, naik ke atas, dan habis itu kita bisa shortcut. Nah, dan habis itu kita langsung sini, kita naik. Nah, ini bagian terakhir ya. Lompat sini, kita bisa langsung maju ya. Tunggu. Di sini kita bisa langsung maju ya. Aduh, di pinggir. Bisa langsung maju. Itu bisa ya, tapi ini harus timing banget. Saat ini udah enggak nyentuh. Saat ini enggak nyentuh langsung lompat ke sini baru bisa. Tapi kalau lompatnya dari pinggir yang di sini, ini enggak bisa, harus di sini. Lompat dan habis itu bisa sampai sini. Jadi nggak usah capek-capek aja, kita lewat sini aja jalan biasa. Nah, dan segitu aja reviewnya. Ini karena map Lavaras itu kayak gini ya, jelek banget ya. Dan di sini ada pivot plus, nanti kok review juga nanti. Dan nanti aku bakal review map super slide juga ya, super slide tuh. Lihat kak, ini dia map pivot plus yang akan ku review nantinya ya. Nah, habis itu di sini ada mencongan yang kita biasanya shortcut ke pinggir sini kayak gini, set gitu. Dan habis itu kita lompat ke sini, nah, habis itu langsung lompat ke sini. Karena habis itu saat sini bisa ke situ. Habis itu lompat ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Habis itu lompat ke sini. Dan habis itu gini. Bentar. Ke sini, ke sini. Ke sini.
ya, ke sini, sana ke sini, dan sini ada shortcut ya. Loncatnya harus di pinggir, nggak, kalau nggak di pinggir seperti ini yang jadi ya. Nggak nyampe, ya nggak nyampe. Tuh nggak nyampe kan? Jadi lompatnya itu harus di pinggir. Nah tuh nggak nyampe, jadi loncatnya harus kayak gini lihat. Apa tuh? Spencer. Bentar. Cowok itu lon. Stres sendiri aku tahu ini nah. Oke. Loncat cowok. Ini harus kencang banget ya. Nah gitu. Terus ini bisa langsung sini dan habis itu ke sini. Dan habis itu langsung robos ke sini, ke sini. Nah. Nah, gitu. Dan sini ada gunungnya. Ada gunung dan di sini kita bisa langsung lewat sini dan kita bakalan ngeprank. Set gitu. Oke. Dan sini banyak TikTok hack aku yang kubuat. Tapi nggak aku review. Aduh, kemana? Oke, kita naik aja ke sini biar mempermudah. Nah gitu ya, saya shortcutnya. Naik ke sini. Set. Jadi ini ada comment block ya. Ini akan menyambung-nyambung ini ke sini. Ini akan ini untuk biar sana bisa lah. Untuk ini gak tau lah. Karena aku nonton di videonya ada yang beginian. Sini beginian. Gak tahu gunanya untuk apa. Dan kalau ini ada gunanya ya untuk ini nah, untuk ini biar memperlambat gerakannya ku, terus ku lambatin lagi yang bagian sini ku lambatin. Dan pokoknya susah banget pokoknya. Ntar harus ada satu blok biar ini bisa gitu. Jadi ribetnya minta ampun. Di bagian sini ribetnya minta ampun ya. Ribetnya sangat-sangat-sangat minta ampun. Oke. Bye.